pandangan yang saya sendiri secara pribadi sering membuat pernyataan terkait dengan politik identitas ini. Dalam pandangan kami, politik identitas ini politik yang hanya menyandarkan penggalangan dukungan berdasarkan identitas-identitas primordial saja, atau mengutamakan identitas-identitas primordial tanpa ada tadi yang oleh Pak Haidar disebut sebagai kompetisi yang lebih nasional, yang menyangkut hal-hal yang lebih visioner, menyangkut tawaran-tawaran agenda yang bisa dipersandingkan antara satu kompetitor dengan kompetitor yang lainnya. Nah, kami memandang bahwa politik identitas ini, politik yang mengedepankan identitas kelompok-kelompok primordial ini berbahaya bagi integritas masyarakat secara keseluruhan, karena itu akan mendorong perpecahan di dalam masyarakat. Maka saya sendiri misalnya, saya sering katakan bahwa kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas Islam, bahkan tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU. Jadi kami tidak mau nanti ada kompetitor kampanye pilih orang NU, misalnya kita tidak mau itu. Kalau mau bertarung ya harus dengan tawaran-tawaran yang rasional. Ini yang kami harapkan. Ya, politik identitas itu kan tadi disebut masih aja primordial ya. Primordial itu agama, suku, ras, golongan yang baru sering kita sebut sara. Dan karena menyandarkan lalu sering terjadi politisasi sentimen-sentimen atas nama agama, suku, ras, golongan yang kemudian akhirnya membawa pada polarisasi. Bukan hanya secara inklusif, bahkan di tubuh setiap komunitas golongan itu bisa terjadi friksi seperti yang disampaikan Mas Yahya. Saya pikir kita semua clear untuk mari kita berkontestasi mengedepankan politik yang objektif, yang rasional, yang ada di dalam koridor demokrasi modern. Oke, terima kasih.